Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azabmu sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan hari ke-6. Semoga ibadah puasa Ramadan tahun ini membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.